Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sodri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV Tabalong, pelita hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama Al-Ghani, yaitu maha kaya. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Bermula Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya dan kalian adalah fakir. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada makhluknya, sedangkan makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama Al-Ghani, maha kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga punya nama Al-Fattah, artinya membukakan. Allah maha kaya, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala punya perbendaharaan-perbendaharaan, punya kekayaan-kekayaan, punya anugerah-anugerahnya. Dan Allah membukakan gedung-gedung perbendaharaannya untuk kita semua. Oleh karena itu, bagi kita yang menginginkan dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezeki, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, pintalah kepadaku kata Allah, maka aku akan kabulkan. Berdoa kita bagi yang menginginkan rezeki kita luas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an halalan thayyibah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau rezeki yang luas, yang halal, yang bagus. Kemudian kita berusaha dengan usaha sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama dan melaksanakan syarat-syaratnya yang dianjurkan oleh agama. Bagi orang yang menghendaki dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu-pintu ilmu, hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Dan tuntutlah ilmu sesuai dengan adab-adabnya. Pelajarilah ilmu sesuai dengan aturan-aturannya. Tuntutlah ilmu dengan guru-guru kita. Laksanakan adab-adabnya. Maka kita akan diberikan Allah ilmu, dibukakan pintu-pintu ilmunya. Pemirsa pelita hati TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang menginginkan dibukakan pintu-pintu rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pinta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Pinta dengan Allah, diantaranya doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan lagi hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, dan berikanlah kami rahmat daripada sisi Engkau, sesungguhnya Engkau adalah maha memberi. Doa kita kepada Allah supaya diberikan rahmat. Kemudian bagi kita yang menginginkan diberikan, dibukakannya pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Laksanakanlah kebaikan-kebaikan.
dengan kita impak sedekah, dengan kita hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, ini merupakan raihan kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita berbuat kebaikan, terus kita berbuat amal ibadah, tidak kenal lelah karena kita ingin mendapatkan pintunya, pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Tabalong Pelita Hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita yang menghendaki dibukakan Allah Ta'ala pintu-pintu kesehatan, hendaklah kita berdoa kepada Allah supaya diberikan kesehatan. Allahumma inni as'aluka sihah wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau diberikan kesehatan dan keafiatan. Diberikan kesehatan, diberikan keselamatan. Kemudian, bagi kita yang mengingini dibukakan pintu kesehatan, hendaklah kita menjauhi apa pantangan-pantangan yang sudah ditetapkan. Umpamanya, bagi kita yang sudah ada riwayat darah tinggi, ya kita hindarilah daripada makanan-makanan yang menyebabkan daripada darah tinggi tersebut. Bagi kita yang ada riwayat kolesterol, asam urat, kita hindari, kita tinggalkan daripada yang demikian itu. Bagi orang yang menghendaki dibukakan pintu oleh Allah Ta'ala untuk bisa bayar hutang, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa apa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma akfini bihalalika wa an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Bagi orang yang punya hutang yang banyak, diamalkan doa ini. Kemudian apalagi kita berhemat dalam kehidupan, hemat kita dalam kehidupan, tancapkan niat di hati untuk membayar hutang, insyaallah Allah akan memberikan jalannya untuk kita bisa membayar hutang. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh beruntung luar biasa kita punya Allah yang maha kaya, banyak punya perbendaharaan, kemudian Dia senantiasa membukakan pintu-pintunya untuk kita. Oleh karena itu, kita gunakan kesempatan kita ketika masih hidup, ketika masih sehat, untuk daripada mendapatkan rahmat, apa-apa yang kita inginkan, kita berdoa dan kita jalankan usaha ikhtiarnya tersebut. Mudah-mudahan tausiah ini menjadi penggugah hati kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa untuk senantiasa berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam takwa, dan kita mudah-mudahan diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah khilaf mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.